Guys, kali ini kita akan menyapa Mas Engineer-nya. Halo Mas, assalamualaikum. Ini lagi ngapain aja nih Mas? Kita lagi nunggu Captain-nya nih, belum datang. Oke, lagi nunggu Captain. Ini enak ya, duduk di sini ya? Iya dong, adem. Mantap. Ini berdua aja nih? Ya, berdua aja Pak, ngapain banyak aja. Oh iya. Kursinya cuma dua. Ini pesawat mau digunain kemana ini Mas? Rencananya ke Jogja. Ke Jogja, wah mantap. Tetapi pesawat aman Mas? Aman. Wih mantap. Oke, makasih Mas ya. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi di channelnya Ari Ketuba. Oke guys, kali ini aku mau nanya-nanya orang-orang yang di sekitar area pesawat ya, mereka ngapain, tugasnya ngapain gitu kan. Yuk kita mau nanya-nanya siapa aja yang terlibat di area pesawat. Oke guys, pesawat ini tujuannya akan ke Yogyakarta ya kan, dengan ID 6480, STD-nya 1630. Nah kita pakai pesawat Airbus, ini ruangnya, interiornya seperti ini. Habis itu kita pakai registrasi 5 Alpha India ya. Oke, seperti itu. Nah ini pesawat LAI. Kita lihat-lihat interiornya. Interior pesawat Airbus. Kita sambil cek-cek ya. Siapa tahu ada yang masih kotor, ambil, kita ambil sampahnya, kita buang ya kan, biar penumpangnya nyaman, terus untuk istirahat tuh enak. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang nonton video channel Riko Tuba ini, kalian silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Nah ini area bagian belakang atau disebutnya dapur pesawat ya, paling mudah kalian menyebutnya dapur pesawat. Sini lavatory ya guys ya. Oke, jadi kalau menggunakan lavatory itu seperti ini guys. Kalian putar ya, kalian putar. Nah, ini juga. Ini, ya kan? Nah, di situ. Samping sini juga ada lavatory-nya. Jadi lavatory di belakang itu ada dua. Guys ya. Lavatory seperti ini. Udah jernih lagi, udah bersih ya, udah bersih, jernih kinclong tuh ya. Ini tinggal, ini air panas tuh ada dua ya, ada air hangatnya sama air dinginnya. Jadi kalau kalian buat cuci tangan ada yang hangat sama yang biasa. Terus kalian jangan lupa kalian lakukan flush setelah kalian habis buang air ya atau segala macam.
Habis itu kalian jangan lupa kalian lock. Nah, ketika kalian habis buka, tutup, ini lock, lock geser ya. Locknya geser seperti ini, teman-teman. Contoh. Nah, lock dorong. Nanti kalau mau buka lagi, geser seperti ini. Oke, kalian tutup lagi. Jangan melakukan merokok di dalam area pesawat ya. Apalagi kalian merokok di lavatory atau kamar kecil. Sup. Mantap ya kan? Buat pengguna Batik Air, saya ucapkan banyak terima kasih. Hari Penumpang Nasional, ya kan? Terima kasih selama ini sudah menggunakan Batik Air. Semoga Bapak Ibu selalu nyaman dan selalu sering menggunakan penerbangan Batik Air, baik secara domestik ataupun secara internasional. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian merasa ada yang kurang dari pelayanan kami, kalian silahkan komen di YouTube-nya Riko Tuba. Siapa tahu dari komentar-komentar Bapak Ibu atau netizen atau seluruh masyarakat Indonesia itu bisa memberikan rasa bangkit dan rasa semangat kami untuk memperbaiki pelayanan kami yang masih kurang menurut Bapak Ibu. Jadi kami selalu menerima komentar-komentar, oh Batik Air seperti ini atau harusnya begini. Nah, saya tunggu komentar-komentar Bapak Ibu. Semoga dari beberapa komentar itu akan memberikan pelayanan yang terbaik dan akan memberikan penerbangan yang sehat, aman, nyaman, rapi. Tentunya selalu safe flight Batik Air. Oke guys, kita sekarang mau sapa Mas Engineer-nya.
berikut tuh bang. Bantu mana nih? Balikpapan. Balikpapan. Mantap. The best.